Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar babah di luar sana? Menu yang ingin saya kongsikan hari ini adalah terasi bendek. Terasi. Okey, pertama sekali kita bersihkan bendek, kita cuci bersih, kemudian kita keringkan. Tips untuk menghilangkan lendir bendek yang teramat sangat adalah kita akan sangarkan bendek itu terlebih dahulu sebelum kita masukkan untuk digoreng bersama terasi kita. Jadi kita potong serung bendek yang telah kita cuci bersih dan kita keringkan dahulu sebelum kita potong serung sebegini. Inilah proses menyangar atau kita sangarkan dulu bendek yang telah kita potong tadi untuk mengurangkan lendir. Kadang-kadang kita beli nasi campur kat kedai tu, dia punya bendek dia terlampau berlendir. Jadi ada orang suka lendir, ada orang tak suka, terpulang kepada citarasa masing-masing. Seperti biasa, kita panaskan minyak, kemudian kita tumis bawang putih dan bawang merah. Kita tumis hingga layu, kemudian kita masukkan dalam 2 sudu besar cili kisar. Kita tumis sehingga pecah minyak, sehingga cili itu garing. Kemudian kita masukkan dalam 1 sudu besar udang kering kisar. Nak masuk cili kisar, nak masuk cili lagi, udang kering. Kemudian masukkan garam dan juga sedikit serbuk perasa. Kalau agak terlalu kering tu, kita boleh tambahkan sedikit air. Kemudian barulah kita masukkan bendek yang telah kita sangar tadi. Barulah power kedemak kan. Baru macam garing-garing sikit bendek tu. Jangan terlalu lama. Kita gaul dan kita goringkan bendek tu. Inilah hasilnya, boleh kita padankan dengan lauk apa yang kita masak hari tu. Merecik hawa weh.